Halo Indonesia, salam dari Kalimantan. Halo Indonesia, salam dari Kalimantan. Oke, kita singgah sebentar di tempat warga transmigrasi Sepungkur kilometer, kok kilometer tuh ya? PT Sepungkur tahun 2017. Ya, ini kondisi di UPT Sepungkur. Penempatan tahun 2017 di kediaman Bapak Askanan. Ini lagi beliau lagi perbaiki ini jembatan Pak Askanan. Ini rumah beliau, itu ibunya Pak Askanan dari Pati, Jawa Tengah, nggih. Pak. Oh, ini mau diperbaiki jembatannya, Pak, nggih? Iya. Kemarin jebol, Pak. Oh, anu kena pasang. Anu, enggak patah anunya kan, belakarnya kan patah. Oh, siap. Terus ini kan dipotong-potong, mana yang bisa dipakai daripada anu Pak sayang kan? Nggih. Belum anu apa? Belum ada dana, jadi kan ku anu apa? Pakai lagi. Baru kan apa ini, Pak? Bisa dipakai. Nggih. Masuk sini 2017 nggih, Pak, nggih. Iya, Pak. Jadi langsung mulai dari pertama? Nggih, dari 2017 akhir, Pak. Desember, Pak. Oke. Enggak salah ya. Jadi ya, tadi saya datang langsung disambut dengan ramah sama beliau, disambut dengan kopi dan disambut sama YouTuber dari Sepungkur. Ini pasti yang nonton video saya mungkin pasti sebagian rekomendasi dari video beliau ini. Beliau ini channelnya Matrim 125. Tadi tidak ada angin, tidak ada hujan, saya lewat beliau ada, ya langsung diteriaki sehingga. Itu namanya rezeki yang tidak terduga kan. Siap. Ketemu itu ya rezekinya. Siap. Ini lahan beliau. Untuk yang depannya ditanami tanaman tahunan semuanya, ini. 1 hektar pul di kelapa semua. 1 hektar. Ya. Oh, kelapa semua. Iya, sampai sana, Pak. Siap. Anu. Jadi kalau kelapa. Garap ini numpang saya, Pak. Masih numpang lahan. Yang sini. Garap yang di sebelah mana? Di sebelah sana. Oh, siap. Perdana tanam jagung kemarin dikasih sama anu YouTube apa? Netizennya Bang Matrim itu. Oh, nggih. Tadi dapat support dari netizennya beliau ya. Syukur alhamdulillah. Bantuan lah dari hamba bibit Allah. Siap. Allah yang baik. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat itu beliau, Pak Askanan. Nggih. Kalau kelapanya jenis apa ini, Pak? Kelapanya. Ini campur ini, Pak. Namanya bibit anu. Kemarin dikasih sama teman-teman itu ada kelapa hijau, ada yang kelapa hibrida, campur lah. Sudah panen, Pak? Sudah 1-2, Pak, yang 1-2 ya, tapi sementara dalam proses ya. Iya, sebenarnya yang... kalau untuk di Tanjung Selor sendiri ini kan jalanan sudah agak lumayan bagus, iya, toh potensi sekali untuk kelapa itu. Iya, karena harga kelapa satu biji di Tanjung Selor itu yang utuh itu 10.000. iya, ya semoga nanti kalau kedepannya kalau bagus hasilnya murah ya, Pak. 3.000, Pak, oleh kelapa yang ngambil ke sini yang tua, yang muda ini yang 10.000 yang muda. Yang muda, yang kecil 10.003, yang yang besar itu 5.000. Oh, yang besar 5.000, berarti mungkin yang 10.000 yang di Tanjung Selor itu sudah eceran, Pak. Sudah eceran ya. Jadi para pengepul ngambil ke lokasi, Bang, ya? Iya, ngambil sendiri, Pak. Ngambil sendiri gitu. Oh, siap. Ya, moga-moga nanti kedepannya ya menjanjikan banyak, ini. Tapi 1-2 kan dia kan keliling sana. Oh, iya. Kali berapa biji ngambil lagi tempatnya teman-teman yang punya pohon kelapa itu. Umur berapa ini, Pak, kelapanya? Ini yang ada, ini umur 6 tahun yang ini, Pak. Yang itu 4 tahun, rata-rata 4 tahun sama 3 tahun. Ada yang 2 tahun yang susulan itu. Oh, nggih. Ya, memang... umur 4 tahun baru mulai mulai buah, Pak. Siap, muka-muka nanti buahnya bagus. Jadi hasilnya lumayan, diambil, bawa ke Tanjung. Amin. Ya, punya rencana sih, Pak. Rencananya kan gula merah, Pak. Rencananya.
Tapi oh buat gula. Ya, saya tahu-tahu tuh yang bulat-bulat kan. Rival itu kan ditanya sama Rival, kendalanya ya bikin gula merah Bang, tapi ya belum ada. Oh. Tempatnya anunya kan nanti kan rencananya kan kalau punya modal rencananya kan nyicil sedikit gitu. Siap, kan? Siap. Ya. Oh iya Bang Rival dulu sering kesini juga ya. Pernah liput sini kan? Nggih. Rencananya kan nanti bikin dapur kan di belakang situ rencananya. Rencananya di sana nanti. Nggih, moga-moga nanti lancar. Ada Pak yang anunya beres kelapa belum ada sini. Jadi kedepannya arahnya ke situ ya, itu, untuk bahan baku gula ya. Ambil niranya Pak. Siap. Nggih. Kira-kira kalau sampai usia berapa bisa diambil niranya? Sebenarnya sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa nih Pak. Belum ada dapurnya nih Pak. Oh nggih, pelan-pelan. Alatnya belum ada Pak. Oh alatnya dari Jawa nggih. Ya masih nunggu nanti lah kalau ada rezeki nanti Insya Allah kan bikin kecil-kecilan gitu kan. Nggih. Biar jadi ya. Salah satu ya. Prospek dari transmigrasi, oh menghasilkan juga gula kelapa. Jadi ya, nanti kan rencana nyicil sedikit-sedikit ya Pak, nanti bikin di alatnya kah atau tempatnya bikin gitu kan, baru proses gitu. Iya. Jadi mulai kapan ini kerja tanu? Barusan hari ini aja tadi baru? Kemarin Pak, kemarin jebol bongkar ini baru masang. Oh nggih, ini kalau pasang ya. Sampai di mana Pak airnya nih? Ya sampai masuk ke jalan Pak, iya masuk. Belum tanggul blok ya, belum? Sudah, tapi kan gantian depan ini kan belum harusnya cuci parit lagi nih Pak. Oh tapi siap. Tapi ini kan mulai dari awal belum ada cuci parit yang depan ini Pak, porosnya belum. Nggih. Kan cuma jalur BWS itu yang samping-samping itu sudah. Nggih, oke. Yang depan yang belum. Oke, itu yang muntah itu malah yang depan. Oh, siap. Nggih lah, mungkin nanti kedepannya semoga dapat ditanggulangi. Oke, itu sekedar obrolan kita bareng Pak Askana dan Ibu Bang Matrim dan Ibunya Suci Lestari. Ibu Kalteng. Dayak kah, Bu? Enggak, Jawa. Oh, Jawa juga tapi dari Kalteng nggih. Siap. Nggih. Oke, ini aktivitas dari Pak Askana lagi perbaiki ini teras maupun jembatan. Oke sobat, sementara itu dulu video kita dari kediaman Pak Askana. Semoga memberikan informasi. Nanti kita lanjut jalan-jalannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.